Hai teman-teman semua, salam darah dingin. Kali ini saya sedang berada di ranah bertaring 2, tepatnya Sumatera Barat. Ya, dalam acara Sumatera Barat National Reptile Contest dan Expo yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 2019. Dalam acara tahunan yang sering dilakukan ini terlihat banyak hewan eksotis reptil, ya, seperti leopard gecko, iguana, tarantula, kura-kura, kadal, dan beberapa jenis ular yang berbisa hingga tidak berbisa. Saat ini, reptil sudah banyak yang dijadikan sebagai hewan peliharaan, ya, karena keeksotisannya. Tidak hanya dalam keeksotisan bentuk dan warnanya, ya, hewan jenis reptil merupakan hewan yang paling mudah dalam perawatannya. Tidak harus diberi makan setiap hari dan tidak butuh perawatan khusus. Dalam acara besar seperti inilah kami melakukan edukasi besar-besaran. Ya, menunjukkan kepada masyarakat, memberitahu bagaimana keeksotisan hewan-hewan reptil. Bukan hanya sekedar hobi dalam memelihara hewan-hewan jenis reptil. Ya, kami para reptiler juga sering melakukan edukasi-edukasi ke masyarakat. Dalam acara besar seperti ini pun, kami masih sempat-sempatnya melakukan edukasi ke masyarakat. Ya, berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul, melainkan saling sharing, bertukar ilmu, bertukar pikiran, dan menjalin tali silaturahmi antar sesama reptiler. Ya, untuk acara kali ini, kita dimeriahkan oleh beberapa komunitas reptil yang ada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Tidak hanya silaturahmi dan edukasi, di sini juga ada jual hewan reptil. Ya, seperti gecko-gecko imut ini. Ya, jenis leopard gecko adalah jenis cicak gurun yang tidak bisa. Tidak hanya leopard gecko, masih banyak hewan-hewan lain. Baiklah, sekian dari saya. Salam darah dingin.